Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Trimopi. Gimana kabarnya? Semoga selalu disehatkan dan digampangkan rezekinya. Di video kali ini, saya sementara menggantikan teman saya yang biasanya suka rekaman. Berhubung teman saya pergi ke luar negeri, yaitu ke negara Cigandol yang bertetanggaan dengan negara Cidampit, maka sementara waktu ini saya menggantikan dulu teman saya. Dan mohon maaf bila saya rekaman tidak seperti teman saya ya guys ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Laksa tahun 2004. Ya memang film ini sangat jadul sekali. Tetapi kalau pemerannya abang saya mau bagaimana lagi dong? Pasti bakal seru filmnya. Ditambah lagi ada mantan saya, yaitu Preti Sinta, si gurih nyoy. Hahaha. Pokoknya film ini sangat seru guys. Penasarin bagaimana filmnya? Oke, mari kita sika. Sawadikat. Diperlihatkan seorang pemuda yang sangat ganteng bernama Karan. Iya, yang dimaksud abang saya tadi. Nyatanya si Karan ini pemuda yang profesinya banyak sekali dimiliki umat manusia, yaitu pengangguran. Seperti saya juga, pengangguran tingkat internasional. Karan mempunyai seorang ibu yang sangat baik dan pengertian. Saat itu Karan dipanggil ayahnya karena setiap harinya yang ia lakukan hanya hardolin, dahar, modol, ulin. Ayahnya menanyakan, "Apa yang akan kamu lakukan, Aceng? Lihatlah kakakmu yang umurnya berbeda 2 tahun denganmu, ia sudah sukses." Mendengar hal itu, Karan merasa kepusingan karena selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Lalu ia pergi menemui pacarnya yaitu Romi. Nah ini guys yang dimaksud mantan saya. Hahaha. Romi sendiri adalah seorang reporter atau lebih jelasnya seorang yang bertugas melakukan peliputan berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Alasan Romi mencintai Karan, ternyata Karan ini sosok seorang pemuda yang sangat baik. Karan yang baru bangun tiba-tiba ia melihat film tentara yang sedang perang dan ia merasa tertarik dengan film tersebut. Sehingga ia berinisiatif untuk menjadi seorang tentara. Dengan penuh semangat dan yakin, Karan memberitahu Romi bahwa ia akan bergabung dengan tentara. Mendengar hal itu Romi menanyakan, "Apa A'a serius ingin menjadi tentara? Kan jadi tentara harus bisa bangun pagi-pagi." Karena keputusan sudah bulat ingin menjadi tentara, bahkan Karan sudah mengisi formulir pendaftarannya di Akademi Militer India. Namun nyatanya guys, Karan sudah membuat keputusan yang salah besar. Karena tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada ayahnya. Sehingga ayahnya amuk-amukan terhadap Karan yang sudah membuat keputusan sendiri. Ternyata ayah Karan menginginkan Karan untuk mengikuti usaha bersama ayahnya di kantor. Namun Karan tak mau karena selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ya jadi begini, banding-banding ke. Lalu Karan menemui Romi dan menceritakan semua apa yang sudah terjadi. Romi sebagai pacar yang baik menasihati Karan bahwa yang namanya orang tua itu menginginkan anaknya menjadi seorang yang sukses agar nantinya bisa hidup bahagia. Keesokan harinya, Karan mengikuti tes ujian di Akademi Militer India. Dan betapa bahagianya Karan setelah mendapat kabar bahwa ia lolos dari ujian tersebut. Sehingga Romi yang mendengar hal itu ikut bahagia. Saking bahagianya, mereka berdua langsung menari ciri khas India. Angkle, angkle, sambil lompatan ugag igeg, tepugu, angkle, angkle. Angkle. Di pagi hari yang cerah, Karan sudah sampai di tempat Akademi Militer India. Ia begitu yakin bahwa sekarang adalah awal dari kesuksesannya nanti. Ya, terlihat banyak sekali pemuda-pemuda yang mengikuti Akademi Militer India ini. Di sini seorang ajudan bernama Letkol Pratap Singh pakai H menyambut kedatangan calon-calon tentara baru. Aur sabse akhir mein apni zindagi ka khayal. So good luck to all of you. Setelah beberapa hari di akademi, Karan dilatih dengan sangat keras.
Memang, menjadi tentara itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus benar-benar menyiapkan mental yang super-super duper. Come on. Aaj tum apne ghutton par hi rahoge. Namun guys, malam hari Karan memutuskan untuk pulang saja karena sudah tak tahan lagi. Namun temannya menasihati untuk tetap bertahan di sini. Dan pada akhirnya, si bro koko Karan memutuskan untuk kabur pada malam hari. Tentu hal ini membuat ayah Karan kecewa. Kunaon atuh si Teh Ujang? Cik bapak geus, hayu usaha bebarengan jeung bapak. Lah si Teh nyeun ka pusing wae. Sang ibu yang baik meminta Karan untuk ikut bersama ayahnya kerja di sebuah perusahaan. Namun Karan hanya bisa diam saja dan pergi begitu saja. Ngaleos wae manehna mah. Setelah itu Karan menemui Romi. Romi kelihatannya sangat bahagia karena melihat pacarnya sudah berubah. Namun setelah mengetahui bahwa Karan kabur dari akademi, ia sangat marah. Saking marahnya Romi tidak mau bertemu lagi dengan Karan dan memutuskan hubungannya bersama Karan. Berakhirlah sudah. Terlihat Karan yang sedang murung, dilanda kesedihan. Ia benar-benar sangat stres dengan semua ini. Namun apalah daya, semua ini sudah terjadi dan bubur tidak akan bisa lagi menjadi nasi. Pakai mangkok. Pada akhirnya, Karan memutuskan untuk kembali lagi ke Akademi Militer India. Dan sekarang, ia benar-benar serius untuk menjadi seorang tentara. Setelah beberapa hari di Akademi, Karan mulai berubah 100% dari biasanya. Mungkin ini semua dikarenakan sakit hati yang sangat mendalam. Mendalam. Singkat cerita, kini hari di mana hari sahnya Karan menjadi tentara Angkatan Darat India. Ibu Karan pun datang untuk menghadiri acara pelulusan ini dan ia sangat bahagia sekali. Tetapi ayah Karan tidak bisa datang karena tiba-tiba saja ada pertemuan penting. Namun Karan yang sudah berubah 1000% pun tidak menghiraukan hal itu. Singkat cerita, Karan ditempatkan di Kargil yang dipimpin oleh Kolonel Sunil Damli. Dan sekarang Karan sedang cuti terlebih dahulu. Ia diantarkan pulang oleh Asok temannya. Alasan Karan mulih atau pulang karena ia ingin bertemu dengan Romi. Namun nyatanya Romi sedang merayakan acara pertunangannya bersama warga setempat. Karan yang melihat dari kejauhan tentu hal ini sangat-sangat menyakitkan. Daripada ngajable wae ningalinu lagi bahagia, Karan memutuskan pulang saja dan tidak akan mengharapkan si Romi lagi karena hatinya benar-benar sudah sakit. Tetapi saat baru saja sampai di rumah, atasannya menyuruh Karan kembali karena ada sebuah penyusup di perbatasan. Mau tak mau Karan membatalkan cutinya dan langsung pergi ke Kargil. Sesampainya di sana, inilah Kolonel Damli selaku atasannya Karan. Ia memberitahu Karan bahwa tetangga sebelah sudah mengkhianati kepercayaannya. Tetangga sebelah itu adalah maksudnya negara Pakistan ya. Mereka berkhianat dengan mengambil alih puncak 5179 dengan penyusup bersenjata. Maka dari itu, Kolonel Damli mengadakan briefing bersama bawahannya untuk merebut kembali puncak 5179. Kolonel Damli memberikan arahan kepada bawahannya untuk berekstra hati-hati dalam melakukan penyerangan nanti. Dan menyusun sebuah rencana untuk merebut kembali puncak gunung 5179. Pahari ki ladai mein unke bunkers aur sangharsh us taraf gaga. Di saat Karan dan yang lainnya berangkat untuk berperang, tiba-tiba ada Romi yang sedang mencari informasi tentang hal ini. Romi terdiam saat melihat Karan yang sudah berubah 100%, seakan-akan ia menyesali telah memutuskan hubungannya bersama abang saya ini, guys. Begitu juga dengan Karan, ia hanya memberikan rautan wajah yang dingin saat melihat Romi. Peperangan pun dimulai di antara kedua belah pihak yang saling memberikan perlawanan.
Dikarenakan pasukan Kolonel Damli agak sedikit kewalahan, akhirnya para pasukan mundur. Memang perang seperti ini menguntungkan sekali bagi negara Pakistan karena sudah berada di puncak. Jadi mereka lebih leluasa untuk memberikan serangan-serangan terhadap musuhnya. Captain Chergill. Setelah itu Karan bersama temannya berkumpul, bercanda untuk menghilangkan rasa sieun atau takut karena akan melakukan serangan yang kedua. Namun saat itu ada Romy yang mencoba masuk karena ia ingin bertemu dengan Kolonel Damli. Dan dengan izin Karan, Romy pun berhasil masuk tanpa harus berdebat dengan tentara yang berjaga di sana. Alih-alih ingin bertemu dengan Kolonel Damli, namun Romy malah bertemu dengan Karan. Karan kelihatannya begitu biasa-biasa saja saat bersama Romy, tak seperti dulu yang sangat mengagumi Romy. Romy mengatakan, "Kamu telah berubah, hehehe, basot sia jabeh." Mendengar hal itu dengan sikap dinginnya, Karan meninggalkan Romy sendirian. Mungkin Karan masih sakit hati, apalagi Romy yang sekarang sudah tunangan, tentu hal itu sangat-sangat menyakitkan. Kelihatannya Romy masih mempunyai rasa lope terhadap Karan. Bahkan sepertinya Romy juga masih belum bisa melupakan abang saya ini. Namun tiba-tiba ada serangan yang tak terduga dari musuh hingga membuat Romy ketakutan. Melihat Romy ketakutan, terpaksa Karan harus menolong dan membawanya ke tempat yang aman. Keesokan harinya, Kolonel Damli memberitahu semua pasukan untuk bersiap-siap karena malam ini akan melakukan serangan yang kedua. Ia juga mengingatkan seluruh pasukannya untuk berhati-hati dan fokus karena musuh pastinya sudah standby untuk menyambut kedatangannya. Kolonel Damli meminta pasukannya untuk mengibarkan bendera India di puncak tertinggi, yaitu puncak 5179, pertanda bahwa pasukannya berhasil memenangkan perang ini. Sebelum malam tiba, Karan membaca sebuah surat. Tentu surat itu bukan dari Romy, melainkan dari temannya, yaitu Asu. Asu menyuruh Karan untuk memenangkan perang dan segera kembali ke rumah. Asu juga memberitahu bahwa Romy telah memutuskan tunangannya. Hah? Mengetahui hal itu, Karan sangat mengerti bahwa selama ini Romy masih mempunyai rasa gejolak lope kepadanya. Singkat cerita, malam pun poek. Perang telah dimulai, kini pasukan tentara India sangat dibuat kewalahan oleh pihak musuh. Tentu pihak musuh sangat beruntung karena sudah ada di posisi yang sangat leluasa untuk menembak, menghajar, membregeded pasukan India yang berada di bawah. Di malam ini banyak sekali pasukan tentara India yang gugur. Terpaksa mereka harus mundur karena tidak mungkin harus melanjutkan perang ini. Majiku! Pagi harinya, Kolonel Damli dipanggil oleh atasannya bahwa atasannya akan memberikan tugas ini kepada resimen lain karena Kolonel Damli telah banyak kehilangan pasukannya atas kejadian perang kemarin. Akan tetapi, Kolonel Damli malah meminta kesempatan sekali lagi untuk merebut kembali puncak 5179. Dengan terpaksa, atasannya memberikan waktu selama 2 hari untuk Kolonel Damli. Setelah itu, Kolonel Damli langsung mengadakan briefing bersama pasukannya. Ia merencanakan pasukannya untuk menyerang lewat belakang dari puncak 5179. Dan pasukannya harus memanjat tebing setinggi 800 kaki. Tinggi sekali. Dan hanya inilah jalan satu-satunya agar bisa merebut kembali puncak 5179. Selesai briefing, Karan dan temannya langsung pergi. Namun di jalan ia melihat Romy yang berdiri sedang memperhatikannya. Dengan begitu, Karan menemui Romy dan ia mengatakan bahwa ia besok ada tugas, mungkin ia tak akan kembali lagi. Mendengar hal itu, Romy mengatakan yang sejujurnya bahwa selama ini ia selalu merindukanmu. Malam hari, Karan menelpon ayahnya untuk meminta doa agar ia bisa kembali setelah melakukan tugas. Tentu ayahnya sangat sedih sekali mendengar hal ini karena ia tahu risiko berada di medan perang taruhannya nyawa. Dan diketahui, sekarang ia sangat bangga sekali terhadap Karan setelah menjadi tentara India. Esok, Frank Beho, garuhnya masih tumpah.
Esok hari pun tiba, Karan dan temannya sudah siap untuk berangkat menjalankan misi. Tak lupa juga Karan membawa bendera India untuk dikibarkan di puncak 5179 nanti. Setibanya di sana, tentara India dikejutkan dengan serangan musuh sehingga membuat pimpinan mereka terkena tembakan. Terpaksa pemimpin meminta Karan menggantikan posisinya untuk melanjutkan misi ini. Akhirnya Karan dan temannya bisa membantai musuh dan saat Karan kembali, pemimpinnya sudah tewas. Terpaksa Karan harus melanjutkan misi ini walaupun hanya tersisa beberapa temannya. Ya, dan inilah tebingnya guys, terlihat sangat tinggi sekali. Setinggi cita-cita saya, yaitu membahagiakan kedua orang tua saya. Jika terpeleset sedikit saja saat memanjat, mungkin urusannya innalillahi. Karan dan temannya mulai memanjat tebing itu dengan sangat hati-hati. Sebenarnya, jika memanjat itu jangan melihat ke bawah gitu, karena akan merasa keeng melihatnya. Dan saya yakin jika Anda yang memanjat tebing ini, pasti udah ngompol atau pipis di dalam celana. Singkat cerita, Karan dan temannya berhasil memanjat tebing itu, dan mereka langsung membabi buta, membregeder semua musuh yang ada di sana. Musuh sama sekali tidak mengira bahwa akan ada tentara India yang memanjat tebing. Dan pada akhirnya mereka pun kalah di HBD oleh Karan dan temannya. Setelah itu Karan dengan kakek terluka mencoba untuk mengibarkan bendera India, pertanda sinyal bahwa ia dan temannya berhasil merebut kembali puncak 5179. Kolonel Damli yang melihat sinyal itu sangat terharu dan bangga terhadap pasukannya yang telah merebut kembali puncak 5179 dari pihak musuh. Mission sukses. Di akhir film, Karan yang baru keluar dari rumah sakit disambit dengan hangat oleh kedua orang tuanya. Apalagi ayahnya yang sekarang sangat membanggakan Karan. Ya, dan tidak lupa juga dengan Romi yang sudah lama menunggu Karan. Dan pada akhirnya mereka kembali saling menyayangi dan saling mencintai. Dan film pun berakhir. Dan ending yang sangat membagongkan. Kenapa bisa-bisanya si Karan malah balikan lagi dengan si Romi? Padahal jelas-jelas si Romi sudah meninggalkan si Karan pas lagi pengangguran. Oh, tenang Niki, tenang. Entahlah, mungkin sempak Abu Lahab yang sangat mengerikan dan bukan si Romi. Yang dapat kita ambil dari film ini yaitu, teruslah bersabar meski kalian masih pengangguran, karena saya juga sama masih pengangguran. Teruslah menyerah, jangan bersemangat, salam pengangguran internasional tanpa jasa. Saya admin pamit undur diri, mohon maaf dari segala kekurangan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.